Sekarang ni pun dah menunjukkan 5 petang eh. Alamak, jual dah berbuka tak beli lagi. Takpelah, Iman nak roger dengan Hero Hunter, Tasha dan juga Kasesra. Kita pergi beli makan sama-sama. Untuk jual dah berbuka lah. Kita naik kereta lah hari ni. Biasa asyik naik basikal je, tak larat lah. Bila masuk bulan puasa ni, naik basikal tak larat dah. Tak ada kita guna kereta lah, lajulah sikit kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ambil dululah. Apa Hero Hunter, Tasha, lepas tu Kasesra. Kat mana diorang ni? Katanya dia duduk Rumoyin. Tak tahulah, melepak kat sana lah kot. Tasha ni memang tak pasti. Kemungkinannya ada dekat kawasan Pekan Belanda, Pekan Bloksburg tu. Kita tengok sama-sama lah. Alhamdulillah lah, cuaca hari ni baik sajalah. Taklah hujan lebat dan sebagainya. Okey, mana Tasha ni? Tasha? Tasha tak ada pun dekat sini. Katanya dekat Pekan Bloksburg ni. Lah, Tasha dekat belakang rupanya. Sorry Tasha. Tak nampak. Assalamualaikum Tasha. Masuk. Masuklah Tasha. Tasha. Gura sikit. Kesian Tasha. Okay, jom kita masuk. Aduh, gurau sikit tak boleh Tasha. Okey, jom. Okey, madam ambil Tasha. So right now, kita nak pergi ambil pula Hero Hunter dan juga Kasesra. Tasha, macam mana hari pertama puasa ni? Okey tak okey? Hari pertama pula. Ini pun dah masuk beberapa hari puasa dah ni. Macam mana puasa okey setakat ni? Biasalah penat-penat tu. Hashtag-hashtag saja. Nampak sangatlah penat teruk tu. Ini pun diorang. Pip. Hero Hunter. Grab. Banyaklah kamu punya grab. Masuk-masuk Hero dengan Kas. Jom, kita nak cari juadah untuk berbuka hari ni. Okey, kita reverse sikit. Jadi korang macam mana korang punya puasa hari ni? Okey eh? Ke ada yang minum air? Baik korang mengaku. Kok lah ada yang minum air senyap-senyap. I'm kebal with helmet. Baguslah Hero, pakailah helmet macam mana sekalipun. Kalau kamu masih lagi maintain puasa, teruskan eh. Semoga kita semua ni dapat puasa penuh lah tahun ni. Terminum? Kas, macam mana boleh terminum tu? Amboi, tapi kalau dah terminum tu, Iman tak ada komen lah sebenarnya. Okey, dekat sini ada kedai burger. Korang nak makan burger tak? Iman macam burger ni dah selalu sangat makan burger. Hari-hari makan burger saja. Sahur pun makan burger. Hero Hunter kata dah bosan. Bosan kan? Takpelah, kita cari yang lain eh. Yang ini kedai baju. Yang ini pula pasar. Ada nak masuk pasar ke? Kok dah nak beli pisang ke, buah-buahan ke untuk buat makan sahur ada ke? Tak ada eh. Nanti pasar ni nanti kita boleh pergilah. Supermarket. By the way, ada bazar. Ada bazar Hero? Serius lah ada bazar. Sejak bila pula dekat Bloksburg ada bazar? Tak nampak pun. Iman tak tahu pun benda ni. Macam mana korang tahu eh? Ke korang ada grup WhatsApp? Baru ada lah ni. Hero Hunter kata semua ada. Kalau macam tu tak apalah, kita pergi bazar eh. Pizza ada yang nak order ke pizza? Kalau tak ada, kita terus gerak cari bazar tu je. Tasha kata baru post dekat IG. Iman tak aktif sangat IG ni. Okeylah, memandangkan korang semua nak pergi bazar, so jom kita cari bazar Ramadan tu eh. Iman first time ni nak cari bazar Ramadan dekat Bloksburg ni. Tahun lepas Iman tak perasan pula ada bazar dekat kawasan ni. Harap-harapnya bazar tahun ni meriah lah. Macam-macam jenis makanan ada. Kuih-muih dan sebagainya. Air minuman. Yang ini eh. Boleh tahan juga. Kita parking dulu. Okey, kita masuk parking dulu. Okey, kita berhenti sinilah. Tapi macam tak ada orang je ke, kita awal sangat. Maklumlah bazar pun baru buka. Assalamualaikum. Manalah owner bazar ni? Yang ini macam dia punya kawasan surau. Dia betul guys, dekat kawasan surau dia ni ada bazar. Menarik ni. Ini kalau macam ni, kita buka puasa dekat sini, lepas tu kita solat maghrib dekat sini pun okey kan? Ustaz Akif ke tu? Ustaz Akif tak ada kot. Dia merasa mungkin dia pergi azan ke tempat lain. Mana owner dekat sini ya? Tak nampak pun. Assalamualaikum. Ini kawasan ambil uduk. Iman rasa dekat sebelah belakang ni. Iman rasa ni. Mana owner dia? Owner hilang ke owner dia? Itulah Hero. Mungkin salah masuk kot. Itu kawasan surau dia. Mungkin dekat sebelah belakang ni kot. Kita tengok eh. Penat sikit lah kena berjalan ni. Maklumlah bazar, mana boleh masuk dalam kereta. Mana boleh masuk guna kereta kan. Kawasan sempit. Kenalah turun jalan kaki. Dekat sini bazar dia. Rancak betul lah. Assalamualaikum. Ya Habibi Dini. Dini sahabatku. Engkau ke owner dia? Owner bazar ni. Macam-macam ada ni gerai ni. Awak lah owner dia. Terima kasih lah Dini. Semoga dimurahkan rezeki lah. Membuka peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga yang ada dekat sini kan. Dapat jugalah diorang peniaga mendapat orang kata cari rezeki lah sepanjang bulan Ramadan ni. Kita tengok dekat kawasan yang ini. Kawasan apa ni? Yang ni ice tea. Air dia. Ada grape juice. Ada ice lemon tea. Lemonade pun ada. Sausage pun ada. Sedapnya. Ni kedai kau Dini. Okey takpe. Kalau macam tu kan Dini, Iman rasa macam nak ambil ambil air ni lah, grape juice. Bagi mana yang anggur lah. Tengok air anggur ni sedap sangat pula. Iman ambil satu. Okey yang ini masih simpan dululah. Tak ada plastik ke dia bagi dalam cawan lah Dini? Ini kalau bagi dalam cawan ni bukan apa. Bukan takut tertumpah ke apa. Takut terminum. Tak ada plastik eh. Takpelah kalau macam tu nanti Iman letak sini dulu. Nanti Iman ambil lah. Okey,
Ah, tak ada plastik, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, jom. Kemudian dekat sebelah sini pula. Ui, owner dia macam ni. King Daniel. Eh, dia makan pisang. Dia makan pisang depan Iman. Yang ini apa ni? Aisan Quick. Lepas tu dia ada jual pisang jugalah bang. I am a monkey. Monyet pun cari kerja ya. Monyet King Daniel nak tanyalah harga pisang tu berapa yang satu? Raja kata copyright eh. Iman tak ada komen lah pasal ni. Barangkali mungkin King Daniel tak tahan kot. Masih lagi budak-budak. Singgit je. Kalau singgit je saya ambil lah. Saya ambil satu eh pisang ni. Okey, saya ambil satu pisang ni. Terima kasih eh. Plastik tak ada ke plastik? Plastik ke memang korang jaga alam sekitar ni? Tak menggunakan plastik. Tak apalah, saya simpan dulu pisang ni, okey? Okey, kemudian ni yang ni je ada eh. Kira ada air dengan pisang-pisang je. Makanan lain ada tak King? Oh tak ada eh. Okey, tak apa, tak apa kalau macam tu. Terima kasih eh King Daniel. Selamat berbuka. Okey, kemudiannya. Ini apa pula ni? Badan dia macam Ninja Turtle tapi muka dia macam kucing eh. Tapi tak apa, kita pergi dekat sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Ini Encik Oren ke? Lah Encik Oren rupanya pakai kostum pelik-pelik lah Encik Oren ni. Dekat sini ada apa ni kita tengok? Ada ayam goreng, ada pizza, ada hot dog Oren. Ya Allah sedapnya. Tapi memang paling Iman rasa sedap sekali ayam goreng ni lah. Terliur Iman dibuatnya. Ayam goreng ni berapa ya Encik Oren? RM3.5. Boleh tahan juga. Biasa dalam cerita Upi Ipin tu RM2 je. Yang ini version Oren eh RM3.5. Kalau macam tu saya ambil ayam, saya ambil pizza dan juga hot dog. Kira saya beli semualah. Macam tu kan? RM3.5. Untung-untung murah pemurah. Okeylah, saya ambil semualah. Okey. Buat jual dah berbuka ni. Terima kasih ya Oren. Okey. Selamat berbuka. Kas, dah beli aiskrim dah. Amboi, awal beli aiskrim tak cair ke? Ke Kas tak puasa? Apalah Kas ni, kalau pegang je aiskrim tu nanti cair lah dia. Tak apa Kas, kalau nak makan tu makan, jangan makan depan Iman lah. Iman ni puasa. Hormat sikit eh, respect sikit eh saya ni. Kan? Lelong, lelong apa pula ni? Ada jual buku ke dekat sini? Ke jual? Jual bunga, jual ni. Pasu bunga. Boleh tahan juga buatan Cina eh. Dia punya pasu dia ni nampak cantik lah. Kualiti menarik ni, tengok ni tengok. Dia punya design dia. Yang ini macam ala-ala kayu sikit. Yang ini macam ala-ala batu sikit. Menarik juga ni. Berapa ni bang eh? Yang ini owner King Daniel tadi lah ni. Monyet ni. Dia jual juga pasu bunga ni. Berapa ni eh? Dapat harga member tak ada ke? Harga-harga murah ke? Harga orang kata diskaun sempena bulan puasa ni lah. RM20. Boleh tahan RM20. Kira murah lah kalau macam ni. Pasu macam ni kalau dijual RM20, Padi Iman murah sangat dah ni. Takpelah. Saya order dulu. Nanti apa-apa abang hantar dekat rumah saya eh. Diskaun dia RM19.90 je. Diskaun 10% je. Takpelah. Diskaun 10% pun boleh lah orang kata. Takpe nanti King, saya order dekat awak. Awak hantar dekat rumah saya lah. Pasu ni, saya paling berminat yang inilah, yang bentuk batu ni. Yang bentuk batu ni. Minat sungguh lah. Kalau letak dekat depan rumah Imam pun, nampak cantik ni. Okey, nanti apa-apa call-call saya lah. Calling-calling eh. Okey, thank you. Habis Iman masuk sini semua beli. Kedai mercun. Ya Allah. Abang, abang jual mercun bang. Siapa yang nyalakan? Yang ini fuse sajalah ni. Risau Iman kadang-kadang. Ingatkan meletup tadi. Macam-macam mercun ada. Mercun gasing ada. Mercun naga ada. Tak apa bang, nanti apa-apa saya roja balik bang. Tak sangka pula dekat bazar ni dah ada jual mercun. Yang ini pula kita ada Akak Jay-Z lah. Akak Jay-Z jual aiskrim rupanya. Adi yang main bunga api. Bunga api pula. Adi yang main ni mercun. Mercun roket. Lah korang ni. Selamat datang ke McDonald's. Yang ni McDonald's lah. Adulah Jay-Z ni. Tapi tengok aiskrim ni pun sedap juga. Ada vanila, ada strawberry dan juga coklat. Iman paling suka sekali coklat lah. Takpelah Jay-Z, saya ambil aiskrim satu, aiskrim coklat satu. Berapa harga ni kak? Mana aiskrim jagung? Ada aiskrim jagung ke dekat sini? Nampak macam aiskrim strawberry, vanila apa semua. Takpelah, kalau macam tu saya nak juga yang coklat ni. Yang warna coklat ni saya nak juga. Satu je. Berapa harga dia kak? RM5. Bolehlah kalau macam tu. Okey eh, saya ambil satu eh. Okey kak, terima kasih. Adulah Jay-Z ni. Selamat berbuka ya. Jay-Z ni sekarang dah halal mood. Tengok dah pakai tudung lah sepenuh bulan puasa ni. Baguslah kalau macam tu. Semoga dia istiqomah lah orang kata. Okey, seterusnya yang ini kedai apa pula ni? Kedai Dini. Dini, engkau jual apa sebenarnya? Kau jual makanan ke jual lukisan ni? Musliman. Apa benda ni? Gambar apa yang bertengok ni? Musliman. Halal mode eh. Ini betul-betul halal mode. So very very halal mode orang kata. Dini ni owner banyak kedai ke rupanya? Tengok lukisan dekat sini macam-macam ada eh. Lain macam bazar kali ni. Dia bukan saja jual makanan dan minuman, tapi dia jual orang kata bunga api lah, lepas tu lukisan lah, jual pasu bunga lah. Dah jadi macam pasar raya dah. Kemudian dekat sini pula Aishu. Yang ini jual apa pula? Buku ke? Yang ini apa benda ni? Ini karpet ke? Karpet import dari gua. Karpet rupanya.
Ini karpet. Bercakap pasal karpet lah kan, alang-alang tu. Baik Imam beli terus je untuk orang kata karpet raya. Tapi rasa macam awal sangat tak? Yelah maklumlah kita ni pun baru awal je nak puasa, tapi dah beli awal-awal karpet. Boleh kasi kotor. Jangan. Tak apa Syu, nanti apa-apa saya roja balik kan Syu. Tengok karpet pun boleh tahan juga ni. Karpet sempena hari raya. Kita beli awal tak kalut orang kata. Kalau beli lambat-lambat nanti berebut dengan orang. Okey tak apalah. Imam pun dah beli macam-macam yang ada dekat sini. Itulah dia orang kata bazar Ramadan. Untuk Bloxburg tahun 2022 yang mana dibuat oleh Dini lah. Memang cantik sungguh lah dia punya bazar dia. Macam-macam ada. Kalau korang datang dekat bazar ni memang meriah sungguh lah. Yang paling best kali man tahu, untuk budak-budak mesti korang nak beli mercun kan, mercun pop-pop tu. Tak pun mercun roket, tak pun mercun naga, tak pun mercun bola. Habis macam-macam mercun ni Iman cakap dah ni. Yang ini Abang GrabFood pun ada juga dekat sini . Abang GrabFood pun ada jual juga dekat sini. Dia masuk ambil order lah tu Iman rasa. Pesanan daripada customer kot. Yang mana ada order dekat bahagian bazar tu lah. Okey, kita tadi sibuk beli orang kata jual dah untuk berbuka tadi. Tahu-tahu dah nak masuk maghrib dah ni. Okey, jom semua Hero jom. Jangan makan lagi aiskrim tu . Pegang dia dulu. Iman risau Hero ni, takut nanti dia makan senyap-senyap. Elok sangatlah tu kita berbuka puasa dekat surau ni kan. Nanti senang sikit. Kita boleh terus solat maghrib je. Solat maghrib secara berjemaah lah orang kata. Ambil sini duduk. Alang-alang tu Dini duduk lah sekali Dini. Owner kepada bazar ni. Duduk sekali. Ui, meriahnya kalau macam ni kan. Ni first time ni nak buka puasa dekat surau ni. Geng. Tu bunyi azan dah tu. Jom kita baca doa dulu. Doa buka puasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Syu. Dah makan dah. Hai. Iman tak sempat baca doa lagi, korang dah makan dah. Kalau boleh, kalau kita nak buka puasa ni, seboleh-bolehnya bacalah doa dulu. Janganlah terburu-buru sangat, jangan gelojoh sangat. Okay, jom kita baca doa buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumnah, wabika amanna, wa'ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamarrahimi. Amin. Okay, jemput makan semua, jom. Yang ni barulah boleh makan. Kita makan kurma dulu, minum air, and then kita pun latahlah semua kan. Jom kita makan. Kenyangnya. Ya Allah, banyak lagi makanan ni. Itulah Iman beli tadi, tak ingat dunia. Bila datang bazar Ramadan ni, tengok makanan banyak-banyak, waktu tu tengah lapar, memang semua benda nak beli. Tapi lepas dah buka puasa, banyak lagi hidangan ni tak makan ni. Makanan banyak ni siapa nak habiskan? Dengan airnya lagi, dengan ayam lagi, sekup punya lah besar ayam tu. Ish, membazir tengok. Perut Jezi pun dah kembung . Aduh, itulah korang ni. Iman pesan samalah, kalau korang pergi bazar tu ataupun nak buka puasa, janganlah beli makanan banyak-banyak kan. Tengoklah ni, dah membazir. Siapa nak habis? Aduh, nampak gaya ni kita semua kena habiskan jugalah. Ataupun simpan untuk orang kata makanan sebagai sahur nanti. Dekat sini Iman nak pesan, jangan membazir tau. Membazir tu kan salah satu amalan syaitan. Syaitan dah tak ada, kita pula jadi syaitannya. Jay-Z kata apa? Saya habiskan, don't worry. Jay-Z kuat makan, tak apalah kalau macam tu. Iman ni perut dah penuh dah ni, kembung dah. Nanti nak solat maghrib pun tak selesa kalau macam ni kan. Yang ni siapa pula ni? Ada orang kata badut ke dekat sini? Badut pun datang masjid nak solat. Bagus sangatlah kalau macam tu. Okey semua jom. Kita boleh ambil wuduk apa semua and then kita boleh stand by untuk solat maghrib lah. Jom. Ya Allah, perut Iman penuh. Perutku penuh sangat-sangat dah ni. Encurin. Jangan mandi dalam ni. Ini ke tempat ambil wuduk ni. Dia boleh pula pergi mandi dekat sini. Jangan. Okey, settle ambil wuduk. Kejap. Alamak, sakit perut pula. Aduh, perut Iman memulas. Aduh. Tandas. Ya Allah, perut Iman memulas guys. Aduh, tak selesanya kalau macam ni. Itulah Iman kata, makan banyak-banyak sangat ni. Tak sempat nak solat maghrib lagi dah sakit perut dah ni. Jangan main lampu. Dekat luar sana tu. Bagilah Iman buang melepas dengan tenang. Ni janganlah main lampu. Korang ni. Tak selesanya kalau macam ni. Inilah kalau buat kawan. Mesti suka sakat Iman kan. Tutup lampu lah. Buka lampu lah. Bagilah Iman ni melepas dengan tenang. Korang ni pun. Aduh. Sakitnya perut. Aduh. Memulas ni. Matulah makan banyak sangat tadi. Aduh. Patut makan slow-slow. Makan sikit-sikit je. Buat alas perut. Kan dah sakit perut ni. Kan dah mendapat. Itulah salah Iman juga sebenarnya ni. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini sajalah video roleplay untuk hari ini. Itulah dia. Nampak tak bazar Ramadan dekat Bloxburg ni? Menarik kan? Itu semua Dini yang buatlah. Terima kasihlah dekat Dini untuk bina bazar Ramadan tu dan juga ada surau dekat sini. Mana tahu kok lepas ni mana buat orang kata roleplay mengenai dengan solat tarawih pula ataupun konten solat tarawih ke? Kan? Jadinya Mahran Tribun untuk video kali ini. Terima kasih kepada Kas Esra, ada Jay-Z, ada Encurin, ada Tasha, King Daniel, Shu, Dini, Hero Hunter pun ada juga tadi tu. Insya-Allah kita jumpa pada video kedatang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.